If you are willing to open your door. Banyak nak kita. Apa keputusan dia nak ambil? Dia nak telefon, nak WhatsApp. Nak WhatsApp kita kat kampung. Nak tanya kita kat kampung. Dengan interview ni. Mana jadi dia kata, sir, can you give me 5 minutes? Takkan jadi lah. Take it or leave it. Nak, ambil. Tak nak, tinggal. Orang lain tunggu ramai ni. Berapa ratus, berapa ribu mungkin. Jadi anak-anak kita dalam dia. Akhirnya mana yang main selamat? Dia waktu kerja buka tudung, balik kerja dia pakai tudung. Itu yang dia nak ambil macam jalan selamat bagi dia lah. Kalau dia pegang betul garam, tempat kerja pula dia ramai orang nunggu ni, nak cek kerja tempat lain susah. Maka dia kata, okay, I'm willing. Maka kita nampak dia pergi pasar, pergi apa nama ni, Tesco ke, dengan kita pergi mana-mana pakai tudung. Tapi bila kita balik rumah, kita tengok paskat dia tak pakai tudung. Ini ada berlaku. Nah, nampak? Ini dia tuan. Sebab apa? Sebab kita orang Melayu tak semuanya berpegang dengan agama Islam. Nama memang sebut. Melayu, Islam, tapi tidak beramal dengan ajaran Islam. Maka itulah ya yang berlaku. Ini kita kena perasan, kena tengok ni. Mudah dibeli dengan duit. Mudah, sangat-sangat mudah. Termasuklah sahabat-sahabat kita yang bekerja sebagai penguat posyen undang-undang. Sama ni. Mana-mana pun. Bukan, saya sebut macam umum. Tak kisah mana-mana. Yang kata penguat posyen undang-undang, memang itulah risiko. Tak ambil, ada risiko. Ambil pun ada risiko. Ini yang jadi masalah. Jadi ini dekat. Kenapa Nabi dan Rasul diturunkan supaya manusia itu tidak terus kekal dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur itu umat kita sebab itulah ada mufti-mufti bila dia berdoa disebut ummatul mumalayuwi. Dia berdoa sebab kebanyakan masyarakat Islam dalam Malaysia ni berbangsa Melayu. Kalau bangsa Melayu tu hancur, maka Islam dalam negara kita pun akan hancur juga. Tetapi kita mesti berpegang mulia kita kerana Islam, bukan mulia kita semata-mata kerana bangsa. Kan kita dah lihat bangsa Arab pun bila mereka meninggalkan kesatuan Islam, ukhuwah Islamiah, apa jadi? Israel berpuluh-puluh tahun pun dia tak boleh halau. Dah 70 tahun pun. Lebih kurang. Hampir 70 tahun dah. Yahudi menguasai Palestin. Tak boleh halau. Arab tu bukannya sikit. Ratusan juta orang. Tak boleh halau Yahudi keluar dari Israel. Malah mereka bersama menjayakan agenda Israel. Macam yang satu dua hari ni kat Yaman. Mereka menjayakan agenda Israel. Mereka tak mau tengok kerajaan Islam wujud di mana-mana negara dalam negara Arab. Kalau wujud kerajaan Islam yang menopong konsep apa khilafah Islamiah, maka ini ancaman kepada kewujudan Israel di Timur Tengah. Sebab tu mereka jatuhkan Mesir, mereka wujudkan IS untuk menyelamatkan Bashar. Kita tak tahu. Kita ingat IS barulah dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tak tahu kan. Rupanya IS itu berjaya menyelamatkan Bashar. Sebagai balasan, Bashar menyerahkan sebahagian negara Syria kepada IS. Dia pegang yang kawasan dia. Kawasan yang lain semua dibagi pada IS. Macam tu juga Iraq. Kenapa kan? Iraq punya. Kawasan yang mana yang strategik, dia serah kepada IS. Kawasan yang tak ada apa-apa kepentingan, dia ambil. Siapa punya?
tujuan ni macam Mesir juga kan. Dijatuhkan kerajaan Dr. Mursi di Mesir, dinaikkan Al-Sisi. Tujuan dia apa? Untuk menyekat Islam daripada berkerajaan di Mesir. Itu je. Amerika memang Yahudi memang macam tu. Memang. Kan? Jadi itu dia. Macam Arab tadi lah. Tengok dia berpegang dengan konsep kebangsaan dia kan. Dia sama dia pun tak ngam tu. Walaupun dia tunjuk kat kita dia sama-sama Arab tu, sama-sama baik kan. Tapi dia sama dia pun tak bersatu. Ya, depan kita orang Melayu dia tunjuk lah kan. Sama ada Arab Yaman ke, Oman ke, Saudi ke, Syria ke, Mesir ke, mana ke, kami orang Arab ke. Tak. Tapi dia sama dia pun tak ngam dia, sama dia pun kutuk sama dia. Tak kapcek lah. Dia kata Arab Yaman ni tak ke, sebab dekat dengan mereka. Tak. Muka pun macam muka orang ni kulit hitam. Memanglah sebab orang-orang apa ni, kerajaan Habsyah pernah menawan negara Yaman. Kan? Itu yang Abraha boleh pergi bersama tenteranya nak mengutuhkan Kaabah, sebab kerajaan Habsyah pernah menjadikan Yaman sebagai jajahan dia. Maka orang Habsyah ada yang berkahwin dengan perempuan Yaman. Lepas tu kalau agak-agak pergi restoran Arab Hadramaut ke Yaman tu, kalau agak tengok sebahagian mereka tu rupanya ada tetap sikit. Tak macam Arab betul. Sebab mereka tu campur kan. Tinggi-tinggi, kurus kan. Arab Sudan pun sama. Dia sama lah tu kan. Sebab ada Arab yang handsome, ada Arab Syria. Umar saya pun cakap, kata kalau payah sangat perempuan lain pun ni teruk. Umar saya cakap ni, perempuan Melayu muda-muda ni dia rasa muda ni tau. Kak jangan pula terasa pula. Aku jumpa tengok saya isi saya kan mana lain dah. Sebab dia buku sekolah dia tahu ada anak murid macam mana. Betul-betul budak perempuan Melayu sekarang dia takut bila sampai anak-anak kami esok dah besar-besar nak kahwin esok, dia kata payah sangat carilah perempuan Arab Syria ke mana ke, tentu dah baik tu. Tu kalau yang baik, yang tak baik pun ramai. Saya kata tak tengok lah tu ni. Ha, tengok lah. Yang lebih teruk daripada perempuan Melayu pun ada. Sebenarnya yang baik yang buruk ni mana-mana pun ada. Tapi kita kena pandai mencari. Kena pandai cari. Baik, itu dia tadi. Jadi makna kata Nabi dan Rasul ini kalau tak diturunkan kepada manusia, manusia akan kekal dalam kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunnya Nabi, turunnya Rasul membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjadi kita, membawa kita menjadi pengikut-pengikutnya, maka kita akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita bahagia di dunia ni kerana mengikut ajaran Allah, dan nanti dia sampai kepada kepada alam akhirat kita akan masuk syurga. Maka begitu kata pengarah kitab ini, para rasul juga mempunyai sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat jaiz, ini harus. Jadi rasul pun dia ada sifat wajib, dia ada sifat mustahil, dan dia ada sifat yang harus untuk ini. Apakah ada sifat wajib bagi rasul? Ada empat ke bawah. Siddiq, kalau dulu disebut siddiq, sekarang disebut siddiqun. Siddiq, siddiqun sama, maknanya itu juga. Senobakan as-siddiq. As-siddiq itu apa? Yang membenarkan kata-kata segala apa daripada Nabi SAW dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sampai senobakan kata kalau Nabi SAW itu membawa cerita yang lebih hebat daripada itu, lebih tak logik daripada itu pun aku percaya. Sebab Nabi ini tak pernah tipu. Nabi ini betul. Kamu kan tahu Nabi ini dia gelar Al-Amin dalam kota Mekah. Nabi kan tak pernah tipu, tak pernah bohong. Takkanlah Nabi bawa cerita macam ni pun kamu nak dusta kan? Kamu nak kata bohong. Mestilah cerita itu cerita yang betul.
saya bahkan katalah kalau cerita dari yang lebih tak logik daripada ini pun, aku percaya memang. Kalau Nabi katalah, contoh-contohlah, saya buat cik buatkan dialog. Kalaulah Nabi itu kata dia masuk ikut lebah jarum pun, aku percaya. Ah, macam tu. Sampai tak macam tu. Mana boleh manusia masuk ikut lubang jarum? Tapi kalau Nabi kata dia boleh masuk ikut lubang jarum, kita kena percaya. Sebab Nabi ini sifatnya sendiri. Walaupun kita mana, jangan-jangan Nabi sihir tak? Tak. Kerana itu adalah mu'jizat. Mu'jizat kita percaya.